Yo, halo para pocong-pocong yang ada di dunia maupun yang ada di alam gaib. Balik lagi sama Orewai Geisha, Uchiha Udin Sang Hokage ke 1075. By the way, sorry banget ya Cong ya, ini suara gua agak begini coy. Ini baru sembuh dari pilek coy ya, dan belum sembuh betul cuy. Langsung aja ya, kali ini gua mau main game One Piece Fighting Pass. Untuk loginnya tinggal klik aja di situ ya. Tinggal klik tulisan Bilibili yang di bawah, jangan lupa dicentang, dan ya tunggu aja loading begini. Klik aja tulisan merah yang di tengah dan tara, udah login coy ya. Tinggal lanjut aja main gamenya. Begitulah untuk login game ini coy. Oke, langsung aja lah seperti biasa. Intronya mana? Oke, langsung aja ya guys ya, ini dia kita udah masuk ke dalam anu yang bergoyang ya guys ya. Kita masuk ke dalam gamenya ya guys ya. Ini salah satu game official yang lumayan keren sih, dan gua tunggu globalnya, tapi kagak global-global ya. Nyampe sekarang anjir, gua gak tahu ini globalnya kapan ya. Bahkan yang versi bahasa wibunya belum ada guys ya. Dan by the way, gua gak tahu ini ada gear 5 nya enggak ya. Katanya sih dari bocoran-bocoran yang beredar di alam gaib itu ada ini gear 5 nya ya, tapi kayaknya nggak bakal kita review cuy, karena masih level rendah gua main ya. Jadi kayaknya nggak bakal nyampe ke story sana coy ya. Jadi kita lanjut aja story ini, kita nyampe dapetin si Zoro aja guys ya. Oke, ini dia ceritanya, nggak tahu guys ya. Ya pokoknya singkat gua, ini ngasih makanan malah dibuang anjir sama si ini, siapa nih, si Falcon anjir. Oke. Oke, lanjutkan, gaskan. Loadingnya agak sedikit lemot ya guys ya. Sorry banget karena ya servernya masih di negeri tirai bambu ya, bukannya tirai tetangga anjir ya. Oke, ini dia guys. Masih ngobrol-ngobrol enggak jelas coy. Enggak tahu ceritanya apaan. Oh, itu minta dikasihin yang tadi udah dibuang anjir. Oke. Jorok banget anjir si Joro. Udah dibuang, ini dimakan. Oke lah ya, sudah lah ya. Lanjutkan lagi, gaskan. Oke lanjut, habis ini kemana guys? Oke. Eh kok balik lagi, punya kepencet, sorry guys, sorry. Sorry ya, tadi kepencet malah balik lagi. Udah keluar, balik lagi, oke. Ini ngobrol ya sama si itu yang tadi makanannya dibuang sama si Falcon anjir. Oke men, ini dia. Lanjut gas ke nih si Falcon nih, kita gebukin aja guys ya. Oke, siap. Siap, kita gebukin aja. Gua kesel banget ini bocah nih ya. Sosoan banget ya, mentang-mentang anak pejabat ya. Dimana-mana pejabat begitu anjir ya. Kita gebukin aja guys. Oke, ini dia supportnya biasa. Si tukang ngepel ya guys ya. Gua lupa namanya siapa cuy, karena gua ingetnya cuma senjatanya pel-pelan cuy. Jadi kita panggil aja si tukang ngepel ya guys ya. Oke, ini dia, lanjutkan. Kita gebugin mereka. Ini mamam. Trot. Easy banget ya. Banyak jumlah doang lu. Kemampuan kagak ada ya. Easy banget cuy. Angkatan laut kok begitu anjir ya. Padahal di Luffy ada angkatan daratnya enggak sih. Gua enggak tahu guys ya. Di film One Piece ada angkatan daratnya atau kagak? Kayaknya sih enggak ada sih. Karena kebanyakan jadi bajak laut gitu. Padahal kalau kita jadi angkatan darat OP ya guys ya. Karena kan cuma kita enggak tahan sama air. By the way, si Luffy mandi kagak, Ben? Kan lemah di air ya. Itu atau mungkin khusus air laut ya? Si Luffy mandi kaget. Yang jadi pertanyaan ya guys ya. Yang jadi pertinyi ini kayaknya, oh iya, air laut doang deh. Air laut doang ya yang kekuatannya langsung jadi lemes-lemes sih. Kalau air biasa kagak, best. Oke nih guys. Ayolah Joro, lawan mereka, men. Ceritanya kagak ngerti ya guys ya, sayang banget buset. Bahasanya masih bahasa Om Xi Jinping ya. Yang heran gua kok yang Jepangnya kagak nongol-nongol ya. Kan ini animenya anime dari Jepun cuy. Studionya studio dari Jepun juga, Toei ya.
Toy sama tentu aja penciptanya siapa sih, Oda ya. Tapi kok kenapa bahasanya Cina gitu men, kan aneh juga, heran juga gua men. Ya sudah lah ya, kenapa di Jepangnya kagak ada gitu men ya. Padahal developernya itu dari Jepun cuy. Ya sudahlah, gua juga nggak tahu apa yang dipikirkan mereka men. Oke lah, lanjut saja guys. Kita bunyi lagi. Ura 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 ura. Trot. Ura 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 ura. Trot. Ya, ura ura mah anime sebelah ya guys ya. Jangan dipakai lanjir. Oke, ini mah Yuna Gerut. Gatolingo. Yuna Gerut apa lah gatinya? Cuma lempar orang lah ini dia. Easy peasy. Wah, keren juga coy, gua nyempe terpesona. Ini nih si Falcon anjir, kagak mati-mati persis tadi udah gua gebukin lu anjir. Hei, markas lu udah gua acak-acak ini. Udahlah, sinilah. Lu ngalah aja men ya. Sini, sini. Biar gua gebukin pala kau ya, crot. Oke, ini mamam lagi crot. Oke, easy peasy ya. Easy peasy, menang jumlah doang lu ya. Jumlah doang banyak. Anaknya dibanyakin ya, jumlah doang, kekuatan nol ya. Oke, lanjut lagi guys, gaskeun. Oke, udah diacak-acak, tinggal gimana ini? Oh, lawan sini coy. Kurang kuat tuh tangannya, pakai ada tembakannya coy. Oke, ini dia, lanjutkan. Wah, gua kira udah dibebasin si Joronya, belum ya. Tiba-tiba nongol lagi itu di tiang salib anjir. Di mamam. Trot. Wow, ngincernya si Joro ya. Oke, oh baru nyadar gua coy. Elpoinnya jangan sampai berkurang ya guys ya. Tapi ya sudahlah, easy peasy juga ini men. Easy peasy. Easy peasy. Jangan nyanyi bang, HP gua retak coy. Sorry. Oke, okay. Masa ini gua pengen ngantemin ini coy ya. Antemin ini mereka, trot. Oke, mantul. Lanjut, antemin lagi. Trot. Trot. Mental semua kan lu. Yah, gua biarin juga gak bakal kegores itu si Joro anjir. Dikeroyok begitu cuma ngurang 0,00% bro. Kagak ada 1% aja ntar ya dikeroyok men. Oke, ini dia, siapa namanya gua lupa ya guys ya, sorry banget ya, karena gua ngikutin One Piece tapi kagak ngikutin nama-namanya guys ya. Gua cuma nonton sampai episode 600 karena udah rebu-rebuan jadi agak males juga ngurusin. Itu juga kagak gua apalin namanya, ini siapa pokoknya yang keren-keren aja yang gua apalin cuy, kayak si Flamingo itu cuy ya, kayak si Joro, terus si Sanji, pokoknya karakter-karakter mainnya ya, si Usopp, terus si Brook ya, Brook tulang belulang doang itu anjir, tapi pada sangean semua anjir, buset. Cuma si Luffy doang anjir, entah itu fetishnya gimana ya, udah dikasih buah hancok tapi kagak peka-peka, buset dah. Kasih wanita secantik buah hancok coy, dianggurin kan, buset. Itu normal tuh kagak sih si Luffy ya, cuma lebih doyan ke makanan ya. Oke, ini dia, kita dapat si Joro. Oke, mantul, kita dapat Joro coy ya. Oke, gaskan. Oke men, ini dia. Wow, ini apaan coy? Oke, leveling ya, mentok level 7 doang cuy. Ya, karakter kita juga baru level 7 sih. 7 apa 6 tadi malam men. Oke, ini dia, kita ngumpulin ini yang biji hijau-hijau apa Mi. Oke, lanjutkan gasken. Masih aja supportnya. Bisa diganti kagak si Luffy supportnya cuy? Atau kagak bisa men? Harusnya sih bisa ya. Supportnya si Luffy gitu. Kita pakai si Joro. Joro. Oke, ini dia guys. Ini dungeon untuk ngumpulin bahan ya, bahan yang tadi sih tuh, yang hijau-hijau itu ya, tentu aja gunanya buat upgrade men. Itu dia skillnya coy. Wah keren ya. Wah seret. Tapi kok cuma 2 skillnya anjir, 3 sampai basic attack ya. Skill satu lagi mana?
Wow, baru nyadar gua skill satunya bisa dipencet lagi, men. Ya, udah kelar dong. Oke lah ya, jadi itu aja untuk gameplay kita kali ini. Thank you buat udah nonton. Sampai jumpa di next video.